untuk sementara kita masih dalam, nanti kita koordinasi dengan identifikasi dan juga laboratorium forensik agar kita juga bisa mengetahui penyebab dari kebakaran tersebut. Kebakaran ini ada berapa room kan? Jadi dari informasi dan juga pengamatan yang dilakukan oleh tim kita di lapangan dari Polres maupun dari masyarakat, ada sekitar 5 rumah yang terbakar.